Ah, pahal kau datang sini. Kau nak apa? Eh, tak ada, tak, tak ada. Dia orang tak ada kat sini. Kalau dia orang ada pun better tak nak bagi. Dah, pergi balik, pergi balik. Nampak pintu tu? Pergi berkampus. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Okey, apa khabar semua yang menonton hari ni? Sihat tak? Kalau sihat, alhamdulillah. Kalau yang tak berapa nak sihat tu, aku doakan korang cepat sembuh, dikurniakan kesihatan yang baik. Jangan lupa makan ubat. Badan nak pakai lama. Okey, hari tu masa aku tengah baca buku Raudhatus Salatin ni, aku teringat ada satu komen yang kata, "Jack, ceritalah pasal Sultan Terengganu." Dan aku terfikir, betul juga aku asyik cerita pasal Sultan Melaka, kerajaan belah selatan. Minggu lepas kita cerita kerajaan belah utara, apa kata kali ni aku cerita belah pantai timur pula. Jadi hari ni aku nak bercerita pasal Sultan Terengganu yang ke-11, iaitu Sultan Zainal Abidin yang ketiga. Baginda merupakan putera Sultan Ahmad Shah yang kedua dan Tengku Kalsum, bonda baginda. Baginda dilahirkan pada 27 Zulkaedah 1281 Hijrah bersamaan 23 April 1864 Masihi dan ditabalkan menjadi Sultan pada tahun 1881 Masihi. Para ulama dan ahli sejarah semua mengatakan baginda ni merupakan Sultan Melayu yang alim dan warak. Keliling baginda ni semua para ulama macam guru baginda sendiri, Engku Syed Abdul Rahman atau kita selalu kenal dengan nama Tokku Paloh. Lepas tu ada Syekh Muhammad bin Ismail Al-Fatani, Wan Abdullah bin Wan Amin atau Tok Syekh Duyung dan Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani. Tapi guru yang paling rapat dengan baginda and menjadi penasihat utama baginda iaitu Tokku Paloh. Baginda mempunyai peribadi yang soleh, sangat menjaga solat 5 waktu, solat Jumaat dan sangat meminati pengajian agama Islam. Ada seorang pegawai Inggeris, MC Shepherd, ada mencatatkan dalam A Short History of Terengganu berkata, "Sultan menunjukkan contoh kepada rakyatnya dengan mematuhi peraturan-peraturan Islam yang ketat dan baginda tidak hanya menghadiri masjid negeri dengan sendiri tetapi baginda tidak pernah meninggalkan solat 5 waktu dan baginda menguatkuasakan amalan yang sama terhadap rakyatnya. Akibatnya jarang sekali menemui seorang lelaki yang telah berkatan, iaitu kanak-kanak di Terengganu, yang tidak mampu membaca Al-Quran dari mula hingga akhir. Dan kerana ciri-ciri orang Melayu sama dengan ciri-ciri orang Arab, maka seorang remaja yang memiliki tahap kecerdasan yang biasa tetapi menguasai pembacaan Al-Quran akan mudah menguasai ilmu membaca dan menulis bahasa mereka sendiri." Lepas tu, Gubernur Negeri Selat Frank Swettenham pernah datang ke Terengganu sebab nak pujuk baginda buat deal dengan Inggeris, tapi baginda tolak. Baginda tak nak. Lepas dah tolak tu, baginda terus isytiharkan negeri Terengganu sebagai negeri yang merdeka dan bebas dari sebarang pengaruh asing. Frank pun balik and tulis laporan yang berbunyi, "Sultan Zainal Abidin ketiga itu adalah seorang yang sangat pendiam dan seorang Islam yang sangat soleh. Dasar pemerintahan yang dijalankan baginda tidaklah akan menceburkan diri baginda kepada kebinasaan dan dasar itulah yang mencegah tindakan orang-orang Siam di Terengganu. Hampir tiada orang Eropah tinggal di negeri itu melainkan ada seorang sahaja dari firma Guthrie dan Company di Singapura yang bernama John Anderson yang mengerjakan sekeping tanah pajak di negeri itu. Baginda bukanlah seorang sultan yang kaya." Selain tu, baginda dengan Tokku Paloh pernah bagi perlindungan dekat pejuang-pejuang Melayu Islam dari Pahang macam Datuk Bahaman, Tok Gajah and Mak Kilau yang kena kejau dengan Inggeris masa tu. Rumah Tokku Paloh sendiri jadi tempat perlindungan pejuang-pejuang Melayu Islam ni. And masa berlindung ni, Datuk Bahaman dengan pengikut sempat lagi menuntut ilmu dengan Tokku Paloh. Disebabkan tindakan baginda ni, Inggeris pun berbulu lah, memang tak puas hati punya dengan baginda ni. Tambah pula, Tokku Paloh ni sentiasa bakau semangat jihad kat pejuang-pejuang Melayu supaya menentang Inggeris. And pendirian ni pula disokong oleh Sultan Zainal Abidin yang ketiga. Nampak? Disebabkan Sultan Terengganu dengan ulama dah kamcing gila macam ni, Inggeris nak masuk pun susah. Bila dah nampak benda ni dekat Terengganu, resident Inggeris dekat Pahang, Hugh Clifford, sedau yang kegiatan dan kekuatan pemberontakan terhadap Inggeris ni makin menjadi-jadi. Clifford pun terus bawa satu angkatan tentera pergi menghadap Sultan Zainal Abidin ketiga pada tahun 1895 sebab nak minta kerjasama baginda, sebab diorang datang nak tangkap pahlawan-pahlawan Melayu yang berlindung dekat Terengganu. Tapi baginda terus tolak macam tu je. Terus tolak tu, tak ada nak bincang-bincang je. Kau bayangkan aku bagi contoh, tapi ni contoh je tau. Inggeris datang bawa satu kampung askar diorang jumpa Sultan. Sultan cakap apa? Pahal kau datang sini, kau nak apa? Tak ada, tak, tak ada. Diorang tak ada kat sini. Kalau diorang ada pun better tak nak bagi. Dah, pergi balik, pergi balik. Nampak pintu tu? Pergi berkampus. Uish, malu. Kalau aku memang
memang balik, aku tanam muka dalam tanah, ya. Selalu orang tanam badan dalam tanah, kepala dekat luar. Ini tanam kepala terus dalam tanah, badan dekat luar. Ui, malu. Mana nak letak muka, siap? Datang ramai-ramai, macam kuat sangat. Alih-alih kena tolak macam tu. Alamak, ai. Lepas tu, Clifford pun pergi jumpa Tok Kupalo dekat rumah sebab dia tahu Sultan dengar cakap Tok Kupalo. Tapi Tok Kupalo pun tak nak layan dia. Sudahnya, dia orang balik je Pahang dengan tangan kosong. Lepas dah berapa lama, pejuang-pejuang Melayu ni berlindung dekat Terengganu, Tok Kupalo pun seru diorang untuk lancarkan balik perang jihad menentang Inggeris. Tok Kupalo siap hantar 200 orang rakyat Terengganu dengan rakyat Kelantan pergi tolong diorang perang. Disebabkan support daripada Tok Kupalo ni, diorang dapat tawan balik kubu Inggeris dekat Jeram Ampai, Pahang. Masa zaman pemerintahan Sultan Zainal Abidin yang ketiga ni, undang-undang Islam dilaksanakan dengan baik. Baginda panggil semua jemaah menteri and jemaah mesyuarat kerajaan and beberapa orang pembesar Terengganu untuk buat satu meeting nak gubal perlembagaan atau undang-undang tubuh negeri Terengganu yang dinamakan Ed Kanul Muluk Bita'adil As-Suluk, yang bermaksud kesungguhan raja-raja dengan pemerintahan yang adil. Beberapa orang ulama pun dilantik, iaitu Tok Kupalo sendiri, Tuan Dalam atau Syed Mustafa Al-Aidrus, Haji Wan Muhammad Saleh bin Muhammad, Haji Wan Muhammad Saleh bin Ismail, Haji Wan Sulaiman bin Daud dan Haji Ngah bin Muhammad Yusuf untuk gubal balik undang-undang ni. Undang-undang baru ni ada 53 fasal peruntukan undang-undang, dan pada fasal 51 dengan jelas menyatakan dan mengisytiharkan kerajaan Terengganu adalah sebuah kerajaan Islam dan Melayu yang bebas dan berdaulat. Pada tahun 1912, baginda telah menubuhkan satu jabatan yang dinamakan Pejabat Pesuruh Jaya Agama dan Keadilan untuk mentadbir dan menguruskan hal ehwal agama Islam. Selain tu, jabatan ni pun mentadbir Mahkamah Syariah supaya lebih teratur dan sistematik. Jabatan ni diketuai oleh Syekhul Islam Negeri Terengganu. Ada seorang ulama dan tokoh pemikir yang ulung lagi masyhur ke alam Melayu ni, iaitu Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fattah ni, pernah tulis satu puisi untuk gambarkan kesolehan Sultan Zainal Abidin yang ketiga ni. Meh, aku bacakan puisi tu untuk ngorang. Bagaikan laut, pemurah tiada tepi. Bagaikan hujan, penolong tiada beza. Memberi sebelum diminta, itulah Sultan Terengganu, raja yang berani, bermurah dan bertuah. Raja yang agung lagi bijaksana, pandai mentadbir, banyak berilmu, petunjuk jalan bahagia. Kemuncak usahanya ialah menggali ilmu, menyelami makrifat, menunjuk jalan hidayat. Dunia Melayu belum pernah melahirkan raja agung seperti baginda. Raja memiliki akhlak yang mulia, baginda ialah cermin agama. Wadah amanah neraca keadilan, maka jangan engkau ragui. Jauh berbeza daripada raja-raja yang lain di segi akhlak, pangkat, kemuliaan dan keturunan. Baginda di kalangan raja-raja Melayu, laksana bulan apabila ia timbul mengambang, maka hilanglah segala cahaya bintang. Baginda adalah orang yang mulia, bahkan kemuliaan itu warisan daripada datuk neneknya, keturunan mulia dari dahulu sampai sekarang. Sultan Zainal Abidin ketiga mangkat di Kuala Terengganu pada 22 Safar 1337 Hijrah bersamaan 26 November 1918 Masihi ketika berusia 54 tahun. Kemangkatan baginda setahun selepas kemangkatan Tok Kupalo, guru yang sangat baginda kasihi. Dan disebabkan kemangkatan Tok Kupalo dan Sultan Zainal Abidin ketiga, Inggeris pun startlah masuk ke dalam Terengganu. Sebelum tu, diorang tak berani. Diorang goyang dengan dua nama ni. Baginda dimakamkan di Masjid Abidin, Kuala Terengganu dan digelau Marhum Masjid. Pemerintahan baginda digantikan oleh Sultan Muhammad II, Sultan Terengganu ke-12. Begitulah kisahnya riwayat hidup Sultan Zainal Abidin yang ketiga, pembela pejuang Islam. Sebenarnya, korang boleh baca lagi detail kisah-kisah Sultan Soleh dekat alam Melayu dalam buku Raudhatus Salatin ni. Macam mana nak beli? Korang boleh tekan link dekat description aku dekat bawah. So, sampai sini sahaja cerita aku hari ni. Aku harap dapat menambahlah sikit pengetahuan am korang. Aku nak minta maaf kalau bahasa aku atau penyampaian aku hari ni ada kasau sikit, dan aku nak berterima kasih kepada korang yang sudi nak menonton dan mendengar cerita aku ni sampai habis. Semoga kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.